Kemarin di showroom itu sempat nanyakan kayak gini, Mbak, saya mau cash, tapi dana saya belum cukup gitu kan, tapi saya malas main cicil-cicil segala macam. Akhirnya kita selalu kasih solusi terbaik pakai hitungan itu, yang DP besar. Nanti kan ketika di tengah jalan pelunasan, itu pokok hutangnya saja yang dibayarkan. Iya. Si bunganya dihilangkan. Jadi kita kasih hadiah tambahan. Siap. Hadiahnya itu promo mudik ya, jadi gratis BBM full tank sama gratis e-tol. Nah, full tank dan e-tol. Angsuran 2,9. Pusen. Yang gaji UMR boleh. 2,9 ya? Iya, boleh. DP minimnya ya, bisa mulai dari 17 juta. 17 juta? Nah, bisa 17 tuh. Jimny. Jimny udah mulai ready. Udah mulai ready. Iya, betul. Benefitnya banyak tadi yang disebutin Mbak Dita. Udah free jasa oli, spare part, suku cadang, dan lain sebagainya. Betul. Pokoknya gratis lah ketika membeli mobil Suzuki. Tinggal datang ke dealer, nggak perlu bayar lagi. Halo teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kali ini kita berkunjung kembali nih di dealer mobil baru Suzuki. Dan untuk kali ini ada penawaran yang sangat menarik. Ini dijamin termurah nih. Nanti kita juga akan request hitungan terbaik buat teman-teman, apalagi yang mau pulang kampung bawa mobil baru. Jadi wajib pantengin mobil-mobil keluarga terbaik dari Suzuki dan masih banyak mobil lainnya. Yuk langsung ketemu tentunya the one and only nih, marketing dari Suzuki sama Mbak Dita. Oke teman-teman, nah kita udah ditemani the best marketing, the best SPV dari Suzuki, ada Mbak Dita tentunya. Apa kabar, Mbak? Ya, sehat, masih Mas. Sehat terus ya. Sehat terus, ya, makin cerah aja kayaknya. Cerah ya untuk memberikan informasi ke teman-teman semuanya, yang terutama yang mau mudik, Mbak. Mau mudik, benar. Nah, betul. Sebelum kita lanjutin perbincangan kita nih, kalau teman-teman mau yang ngejar lebaran, pulang kampung, bisa nggak? Betul, bisa banget. Karena kan ini masih di pertengahan puasa, jadi teman-teman yang masih mau cari mobil untuk mudik lebaran, bisa langsung hubungin Dita aja. Oke. Gitu. Jadi langsung hubungin Mbak Dita, nomornya sama ya? Sama, di 0822, satunya 4x9542. Dan satu lagi 08111299523. Itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau pulang kampung, jangan ditunda-tunda nih. Ini udah hitungannya juga kita kasih yang terbaik lah ya. Benar. Ah, yang benar beli cash kan udah pasti bisa, Mbak? Bisa banget. Kalau yang kredit bisa juga? Bisa. Buat... Karena kan Mas Imam tahu sendiri nih, kalau kredit sama Dita prosesnya sangat cepat banget. Betul. Kita sudah membuktikan. Betul. Jadi bukan kata siapa, kata saya sendiri. Ya mungkin teman-teman juga yang sudah membuktikan bisa. Betul. Tuh. Komentar di video kita kali ini. Benar. Boleh. Dan gimana pelayanan dari timnya Mbak Dita? Siap. Bisa komen aja, biar mungkin teman-teman kita yang masih ragu bisa lah. Kalau testimoni kan langsung dari komentar siapa gitu kan yang pernah beli, boleh teman-teman silakan ungkapkan. Nah, kalau teman-teman mau langsung datang ke showroom, ke dealer, boleh. Itu kemana, Mbak? Lebih tepatnya? Datang aja langsung ke Suzuki MT Haryono, Jalan MT Haryono, Kavling 8. Siap. Jakarta Timur, Wisma Indomobil 1 lantai dasar. Nah. Jangan lupa buat janji dulu. Siap. Karena kan Dita nggak standby selalu di showroom. Jadi wajib ya? Wajib janji dulu. Biar dapat hitungan terbaik. Ini teman-teman bisa bandingkan lah. Betul. Nah, tahu hitungan Mbak Dita terbaik atau enggak, sarannya adalah membandingkan. Betul. Silakan coba kemana. Iya. Atau kalau ada teman-teman yang bawa hitungan, Mbak, nanti nih? Boleh. Misalkan teman-teman udah lihat hitungan yang lain, tapi belum deal di sana. Boleh datang ke Dita atau WA atau telepon, Mbak, saya mau hitungan lebih murah dari ini. Dita jamin bisa. Nah, asalkan jangan booking dulu ya. Iya, jangan booking dulu. Ntar, nggak boleh. Bandingin aja dulu. Iya. Nah, kalau udah bandingin baru deh. Oke. Oke, kita langsung aja nih. Mobil yang mobil keluarga. Mobil keluarga favorit. Favorit. Betul. Nyaman yang nggak kalah dengan yang lain. Betul. Terus dia punya teknologi yang kekinian ya kan. Smart hybrid. Smart hybrid. Terus termurah. Termurah di kelasnya. Di kelasnya. Betul sekali. Nyaman dan termurah. Betul. Ini Suzuki R3. Betul. Jadi paling value for money. Betul. Dan betul dia banget. Sudah ada cruise controlnya kan. Iya. Kan di yang lain ada tuh yang nggak ada. Bener. Tapi harganya bisa dibandingkan. Bisa dibandingkan. Dan kenyamanannya bisa dibandingin. Betul sekali. Ini apalagi dia sudah pakai mesin 1500 cc kan. Betul. Betul sekali Mas Imam. Jadi mungkin teman-teman udah pada
faham lah untuk speknya dan ulasannya. Kali ini penawaran terbaik dari penawaran tim Badita nih, dari aku. Oke. Yang mau buru-buru mudik, terus mintanya beli cash, boleh. Dia bisa net di harga 243 juta. 243 juta NIK 2023. Itu tipe? GX. GX manual. Manual hybrid. Iya, hybrid. Betul. 243 loh. Iya, itu luar biasa sekali ya. Luar biasa ya. Nih. Itu cash ya? Itu cash. Jadi tipe paling tinggi teman-teman. Iya. Oke, siap. Kalau misalkan yang non hybrid ada juga, non hybrid jatuhnya lebih murah lagi kan? Iya. Non hybrid itu jatuhnya di 225 juta. 225-an ya. Nanti bisa goyang-goyang dikit lah. Bisa. Siap. Nah, di luar dari itu mau beli pokoknya teman-teman kalau selagi beli di promo liputan ini kita kasih hadiah tambahan. Siap. Hadiahnya itu promo mudik ya. Jadi gratis BBM full tank sama gratis e-tol. Nah, full tank dan e-tol. Khusus periode ini ya, Mas Imam. Itu udah pasti dapat ya? Pasti dapat. Pasti, langsung betul. Tanpa diundi teman-teman. Iya. Oke. Oke. Sekarang hitungannya, Mbak. Hitungannya, yang paling favorit yang bisa ikutin rate bunga rendah itu total DP-nya di angka 41.900. Nah, 41.900, angsurannya cukup di 4,6 aja. 4,6 selama? Iya, selama 5 tahun. 5 tahun untuk tipe GX. GX manual. Iya. Betul. 4,6 ya? Iya, murah banget. Enggak nyampe 5 juta, DP-nya enggak nyampe 50. Betul. Ini bisa, ini udah dipastikan ini. Ini rate terbaik, teman-teman. Iya, betul. Memang yang mencetuskan salah satu rate bunga terbaik tuh Mbak Dita sih. Iya. Apalagi di Suzuki khususnya ya. Iya. Yang lain ya karena positif boleh diikutin, boleh. Ya. Cuma memang agak PR ya, kita ngitung dulu manual. Nah, gitu ya. Mungkin sebelum syuting kan betul. Ngitung dulu. Ya, sumbernya langsung lah. Iya, jadi bisa yang terbaik. Oke. Okay. Angsuran favorit juga masih laris banget nih untuk tim channel. Siap. Itu total DP Mas Imam di angka 116 juta. 116. Angsuran 3,5 kali 4 tahun. Oke. Okay. Atau 93 juta angsuran juga sama, 3,5 kali 5 tahun. Itu. 3 juta setengah, mobil baru. Iya. Nah, ini mobil malah baru. Lebih murah dari mobil second. Benar. Coba dikalkulasi kalkulator. Iya, udah dipastikan lah. Udah dipastikan harganya mirip banget sama OTR. Sama OTR mirip banget. Iya. OTR-nya kan yang GX ini 273 iya, yang manual. Manual GX yang manual Matic, ya. 284. Oke. Okay. Iya. Oh, berarti yang hitungan yang tadi itu yang Matic ya? Matic. Dapat GX Matic atau Sport manual yang iya itu ya yang tadi ya. Yang tadi dibandingin ya. Iya, sia. Oke. Oke, lanjut? Lanjut, Pak. Iya, untuk yang cari Matic-nya total DP-nya beda tipis nih, 44 juta aja. Ya. Angsurannya cuma 4,8 kali 5 tahun. 4,8 5 iya. tahun. Betul sekali. Cuma tetap sih Mas Imam, kalau penonton tim channel pasti lebih banyak cari yang angsuran 3,5. 3,5 ya? Iyalah. Rata-rata. Enak. Enak itu makan, mah. Enak tidur. Iya, tidur juga nyenyak, enggak mikirin aduh gimana bayar angsuran ntar nih, enggak iya, gitu ya. Pokoknya total DP cukup di 100 jutaan aja udah bisa deh. 100 juta jadi, udah bisa 3,5. Ya itulah. Sebenarnya kita tuh lebih prefer ke DP-DP yang rada tinggi lah biar ngejar cicilan ringan. Bener. Ya teman-teman. Terlepas itu nanti teman-teman mau DP minim ya itu balik lagi kan. Iya. Ya ada resikonya tentunya. Bener. Pastinya. Semua ada resikonya tapi kalau DP gede mah ya minim gitu resikonya. Iya. Paling di depan doang yang agak berat. Betul. Oke. Okay. Betul. Lanjut kemana lagi? Lanjut. Yang 3,5? 3,5 TDP-nya 104 juta, okay. Angsuran 3,5 kali 5 tahun. Siap. Atau 127 juta, okay. Angsuran 3,5. Nah, tinggal pilih tuh, mau yang 104 atau 127. GX Matic ya? GX Matic. Nanti kita cantumkan nih perhitungannya dan OTR. Iya, lengkap. Kalau yang mobil keluarga selanjutnya, Mbak? Yang apa? Yang bestseller? Yang bestseller selanjutnya itu dia ada XL7. Kita sambil di dalam boleh. Mungkin coba yuk. Boleh. Kurang lebih kan sama kayak gini ya. Iya. Dalamnya. Nah ini teman-teman, kabin dari R3 GX, kurang betul. Lebih kabin dari tipe GL sampai tipe Sport, kurang lebih sama ya Mbak ya? Mirip-mirip. Bedanya hanya ornamen-ornamennya, kayak yang tipe bawah belum ada cruise control ya kan, betul. Belum ada, ini udah ada. GX udah ada. Udah ada, ini keren, jadi cepetan beli ini. Jujur aja nih, kalau saya punya, umpamanya punya uang lebih nih Mbak, ya mohon maaf, mungkin ini niat baik lah ya, mau beliin orang tua.
kayaknya ini deh pilihannya. Cocok banget tuh emang sih. Semoga diijabah. Amin. Bantu doa nih Ramadan, doa yang baik. Iya. Amin. Kayaknya kedepannya kalau mau pun gitu, wah ini enak karena udah nyaman ya kan. Iya. Perawatannya murah, irit. Iya, irit. Dan lain sebagainya banyak banget. Perawatannya masih gratis lagi masih kan. Masih gratis selama 50.000 km. 50.000 km. Betul. Oke, kita lanjut ke mobil keluarga tapi yang SUV-nya. Dia, SUV-nya ya. Iya, saudaranya. Boleh. Paling laku nih. Paling laku nih, penonton Tim Channel paling favorit banget ngambil XL7. XL7. Oke, kita mulai dari tipe yang Zeta manual ya, Mas Imam. Oke, siap. Zeta manual NIK 2023 nih. 2023 kemarin kan masih 40 jutaan nih TDP-nya. Oke. Sekarang cukup di 39 juta aja. 39. Angsurannya 4,3. Aduh, udah kayak cicilan mobil second kayaknya. 4,3 ya. Oke. 39 sampai 4,3 kali 5 tahun. Siap. Iya. Menarik. Menarik banget ini. Zeta lah. Zeta, betul. Ya, sama aja, kurang lebih seperti ini, beda di fitur-fiturnya aja. Betul. Ada pengurangan-pengurangan lah ya. Iya. Oke. Betul. Lalu Mbak, lanjut yang untuk di 3,5-nya, TDP-nya cukup di 75 juta aja. 75 juta. Angsuran 3,5 5 tahun itu favorit banget asli. Oke, itu ya favorit ya. Favorit banget. Terus kadang-kadang nih beberapa customer Tim Channel kemarin di showroom itu sempat nanyakan kayak gini, Mbak saya mau cash tapi dana saya belum cukup gitu kan, tapi saya malas main cicil-cicil segala macam. Akhirnya kita selalu kasih solusi terbaik pakai hitungan itu, yang DP besar. Nanti kan ketika di tengah jalan pelunasan itu pokok hutangnya saja yang dibayarkan. Iya. Si bunganya dihilangkan. Saya bukti, kan saya membuktikan juga. Karena kan melunasi, padahal baru setahun ya. Baru enggak 10 bulan. Ya, 10 itu bulan. Ada lebihan. Banyak. Banyak. Ya, banyak banget ya. Bisa ngambil mobil lain. Benar, itu benar. Iya, mobil itu baru lagi lah ngambilnya. Bisa untuk DP mobil baru lagi. Dan itu bukan DP kecil, bukan DP minim. DP gede kan jatuhnya. DP yang sama kayak waktu pas ngambil SL7. SL7. Itu smart buyer sih, pakai DP yang segitulah. Iya. Itu cakep. Betul. Ya ini yang kita hitungkan itu memang hitungan-hitungan terbaik nih. Betul sekali, rate bunga rendah ya jatuhnya. Terus untuk di tipe favoritnya langsung ya Mas Imam. Siap. Di Betamatic. Betamatic yang untuk bisa pakai rate bunga rendah, TDP-nya cukup di 46 juta aja. 46 juta. Iya, 46 juta angsuran 4,8. Oke, ini Betamatic ya. Betamatic. Jadi dia udah turunin di DP, turunin lagi di angsuran. Gitu. Lala. Total DP 46, angsuran 4,8. Siap, ini kayak waktu pas PPNBM ya. Betul, kalau yang paham hitungannya ini mirip-mirip sama hitungan PPNBM. Betul. Untuk yang di 5 tahun yang 3,5 aja, TDP-nya cukup di angka 104.600. Nah, itu dapat Betamatic. Betamatic 5 tahun, 3,5. Oke, menarik. Iya, menarik banget itu, emang favorit banget asli. Siap. Oke, lanjut ke yang lain. Mungkin hitungan yang lainnya nanti dilengkapi langsung di... kontak ke Mbak Dita. Iya, kalau pengen lebih jelasnya, telepon boleh ya Mbak? Boleh, ya? Langsung telepon. Atau nanti kita cantumkan di video nih untuk ininya, perhitungannya. Iya. Tentunya nanti kalau Alfa ya ada perubahan. Yang terpenting adalah bunganya tetap rendah. Tetap rendah dengan rumus yang sama. Terus anyway juga kata teman-teman nih, hanya di YouTube-nya Tim Channel doang nih sama Mbak Dita yang berani screenshot tampilin hitungan di layar kaca dengan koma-komanya. Kita konsisten ya Mbak. Kita konsisten dari awal 2 tahun yang lalu. Iya. Konsisten sampai sekarang. Bener sih. Menyajikan perhitungan terbaik ke yang teman-teman nyata. Semuanya dan nyata. Jadi yang mungkin baru nonton, silakan scroll, kita Suzuki cuma ada satu sama Mbak Dita aja. Betul. Karena kita ngejar kepuasan teman-teman semua dan inovasi-inovasi lainnya. Betul. Oke, lanjut. Oke, ini pertama kali kemunculannya udah menjedot banyak perhatian juga ini, betul, Mbak. Karena dia berani ngasih mesin yang besar dengan harga yang sangat minim banget menurut Dita ya. Murah dibandingkan yang lain. Betul. Ini kan bedanya bisa 100 juta loh. Bisa 100 juta ya dengan kompetitor. Dan dengan penambahan improvement fitur yang sangat banyak. Fiturnya melimpah di sini. Betul. Nih. Dia udah punya cruise control. Betul. Udah head up display ya head kan. Head up display, betul. Terus 6 airbag. Airbag, gitu loh.
Betul sekali. Terus mesinnya tadi, dia mesinnya 1500 cc. Tapi ini non hybrid ya Mbak ya? Non hybrid. Berarti mesin yang sebelumnya yang dipakai mesinnya si XL7 ini. Mesin ya, XL7 sekarang ya. XL7 sekarang kan belum hybrid. Jadi ini persis. Bayangin mobil sekecil ini dengan mesin sebesar 1500. Itu. Enak dipakai pastinya. Enak. Oke, ini ready stock enggak nih, Mbak? Ready stock. Saya awal nanya ready stock enggak nih karena biasanya kan di mana-mana inden ya. Di sini ready stock. Ready stock dengan syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya begini, menyesuaikan dengan warna kedatangan. Oh, dengan kedatangan warna yang kita terima. Siap. Gitu. Kalau umpamanya warna-warna aman kayak hitam, itu mah mungkin kemungkinan besarnya ada. Kebetulan yang bulan lalu SPK sama Dita Balenonya dapat unit semua. Dapat unit semua. Mantap. Jadi yang bulan ini, iya. Apalagi buat mudik. Mudik. Bisa nih. Jadi untuk segera sekarang. Nanti dikejarin ya Mbak? Dikerjakan STNK. Segera mungkin. Nah, STNK paling itu yang terskip ya. Karena kan STNK menyangkutnya sama Samsat ya, iya, Mas Imam. Betul. Jadi paling kita nanti kasih solusi, win-win solusi gimana caranya mobil ini bisa teman-teman tetap bawa. Oke, yang pasti Mbak bisa buat pulang kampung lah ya. Bisa. Karena maksimal paling cepat aja 2 mingguan kan STNK. Kalau Baleno kebetulan karena dia build up, dia 1 bulan. Yang 2 minggu itu yang R3 SL7. Oke, gitu. Jadi iya. STNK untuk ini 1 bulan. Betul. Jadi tetap bisa mudik teman-teman. Iya. Aman pokoknya. Oke, lanjut untuk penawaran terbaiknya Mbak karena ini juga udah banyak yang ngulas. Betul. Udah mungkin teman-teman udah pada tahu. Kali ini hitungannya. Untuk Baleno manual TDP-nya cukup di angka 50,9 juta, angsurannya di 4,5 aja, teman-teman. Buse. Coba itu. Dengan OTR segini nih. 4,5 ya? Iya, angsurannya 4,5. Itu murahnya kebangetan sih kalau kata aku. Murahnya kebangetan. Iya, 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 iya. Terus metiknya langsung ya Mas Imam? Langsung, karena dia kan cuma 2 nih. Iya, metiknya dia cukup total DP-nya di 53,9 juta. Cuma beda 3 juta sama yang manual, angsurannya 4,7. Nah, beda 200 ribu doang? Iya, beda 200 ribu. Coba. Metiknya? Metiknya. Itu metiknya sama yang dipakai R3 dan XL7 ya, betul, metiknya. Betul. Itu enak banget metiknya dan... Smooth ya? Irit. Smooth. Smooth, akselerasinya oke, responsif ya. Responsif banget. Plus irit banget. Irit. Jadi kalau pindah gigi tuh nggak berasa. Iya, smooth banget. Gitu. Oke. Nah, lanjut Pak. Oke. Nah, ini teman-teman, ini sisa penghabisan ya. Penghabisan. Ini teman-teman kalau teman-teman boleh tahu, ini adalah crossover ya. Crossover. Jadi dia tuh hatchback kelasan HR-V ya? HR-V, betul. HR-V, ya mungkin kalau HR-V sekarang kan udah fiturnya udah banyak banget ya, HR-V yang lama lah. Lama, betul. Nah itu kelasannya teman-teman. Tapi betul. Harganya juga kalau Suzuki tuh ngasih bersaing. Harga tuh sangat bersaing. Benar. Bukan, tapi kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Kemarin aja ada yang orang trade ini dari brand sebelah, ya kan? Ke showroom nih, langsung coba XL7 malah. Bukan yang build up, apalagi lebih tebal lagi. Iya. Pas dia buka bagasi, dia sampai ngomong kayak gini, ini berat ya Mbak ya? Sengaja apa diberat-beratin? Ya ngapain juga Pak, diberat-beratin. Jujur teman-teman, bahkan kap mesinnya itu berat banget XL7. Makanya, wajib test drive ya teman-teman semua. Coba test drive, coba buka setiap pintunya, kap mesinnya sama kap bagasinya. Itu. Kap mesinnya sih itu berat banget. Berasa banget berat, iya. Dan kalau perjalanan jauh Mbak, nih kita ini aja kayaknya karena tadinya mau saya buatin konten kan, karena mobilnya keburu nggak ada ya. Jadi kalau perjalanan jauh itu nggak panas loh kap mesinnya tuh. Kap mesinnya tuh nggak panas, betul. Jadi nggak tahu ya kemana rali-rinya panasnya atau memang betul. Saking ininya ya, tebelnya saking, kali ya? Saking tebelnya, plus memang kalau si Suzuki bikin kisi-kisi yang untuk sirkulasi udara di mesin itu, dia memang bagus sih Mas Imam, aku pernah training di pabrik kayak gitu sih. Oke, jadi itu gitu. Teman-teman. Iya. Siap, balik lagi ke S-Cross. Oke, lanjut ke S-Cross. Oke. Ya. Netnya aja berapa Mbak? Netnya, aduh jangan kaget nih ya. Seharga XL7 pokoknya. Di bawah 300? Di bawah 300, 280 juta aja. 280 juta. Yang, coba bayangin. Yang matic ya? Iya, yang matic. Seharga XL7. Yang udah ada pedal shift-nya kan? Udah ada pedal shift. Ada betul. Cruise control-nya, ada pedal shift-nya. Ya, joknya kulit. Ini mah udah nggak usah upgrade apa-apa lagi. Tuh, tuh. Nih mungkin teman-teman kalau mau ngelihat ini kulit semua loh. Iya. Full. Jok kulit paten, bagus, Dove.
Dan jangan khawatir spare partnya banyak, karena dia juga banyak yang menyamakan ya. Betul. Kan, kayak mesinnya juga kan mirip ya kan. Betul. Transmisinya juga mirip-mirip. Betul. Jadi sekali. Spare part masih tetap banyak pastilah. Iya. Betul. Selama pabriknya masih ada. Iya. Betul. Aman. Siap, kalau itu. Aman. Oke, di sana udah lagi ada orang. Lagi ada syuting. Jadi teman-teman kita skip dulu ya. Skip dulu. Jadi teman-teman buruan ya. Ini sedikit banget stok. Oke, lanjut. Siap, ini selanjutnya nih. Ini ya. Jujur Mbak, ini adalah kelasan City Car LC GC lah ya. Kelasannya kan di situ ya. Iya. Yang paling saya suka. Betul. Betul. Ini enggak salah kalau suka sama Ignis. Bener. Dia City Car yang kelasan Agya, Ayla, mohon maaf nyebut merek enggak apa-apa ya. Iya. Nah, buat boleh kalau masih mau. Boleh kan saya. Dia bentukannya lebih ke SUV. Betul. Jadi urban SUV ya. Urban SUV. Urban julukan SUV. Dari Suzuki memang urban SUV. Itu. Bentuknya paling lucu, elegan, fiturnya juga paling komplit. Betul. Dibanding yang lainnya. Ya mungkin kalau yang lainnya tadi sekarang kan udah upgrade nih. Bener udah banget. Pada upgrade nih. Betul banget. Tapi sebelum itu, ini yang paling komplit untuk paling komplit. Fitur dan lain sebagainya. Betul. Dengan harga, dengan kalau harga, disebutin netnya aja. Boleh. Masih di bawah 200 juta Mas Imam. Di bawah. Coba 200. Lihat kompetitor yang pada baru keluar yang sekelasnya Ignis. Iya ya. Udah 250 up nyamain sama Baleno. Iya. Padahal CKD ya? Padahal CKD dan fiturnya se-Ignis mungkin Ini udah fiturnya lengkap. Engine start stop. Betul. Terus dia punya hill start assist enggak? Hill start assist belum. Belum ya. Belum. Headlampnya sudah projector, iya, udah betul. Udah inilah. Apalagi CBU kan? CBU, betul. Oke. Penawaran terbaiknya, Mbak? Penawaran terbaik langsung aja nih. Iya. Karena ini banyak banget di link di bulan kemarin. Mm-hmm. Total DP-nya 37 juta, angsuran 3,5. Hah? Atau 37 juta, angsuran 3,5. Dijamin itu murah banget. 5 tahun loh. Bukan 8 tahun, bukan 6 tahun, itu 5 tahun. Biasanya manual buat Matic itu? Manual. Matic-nya cuma beda 200.000. Matic-nya 3,7, angsuran total DP 39, angsuran 3,7. Oke. Okay. DP beda 2 juta, angsuran beda 200.000. 200.000. Menarik. Itu favorit banget. Biasanya ini dibeli oleh keluarga-keluarga muda atau yang masih single nih. Siap. Yang masih single buat jemput doinya. Iya atau sih. Bisa juga buat warawiri ke kampus, sekolah, itu. Nganter atau anak mobil sekolah. Kedua buat antar jemput sekolah. Itu banyak banget yang beli seperti itu. Dan iritnya jangan ditanya lagi. 1:20 lebih sih. 20-an ya, karena dia kan masih 1200 cc ya. Tapi memang responsifnya Suzuki nggak perlu diragukan. Betul. Lagi sih. Walaupun cc-nya 1200 tapi tenaganya oke banget. Oke banget. Mm-hmm. Dia punya betul. Transmisi manual dan AGS. AGS. Auto betul. Gear Shift. Betul. Itu keren juga sih. Iya. Matic-nya. Betul. Kayaknya pertama yang ngeluarin AGS ya. Iya, betul. Suzuki ya. Harus kayaknya harus dibuka bagasi deh. Jarang kita liatin. Oke, boleh sambil diliatin. Nah, karena Ignis itu menariknya kelihatan dari luarnya itu seperti kecil, iya. Tapi bagasinya boleh dilihat. Tuh. Ini luas banget. Koper besar aja bisa lebih dari 2. Iya, apalagi kalau kurang luas, ininya bisa dicopot kan? Bisa dicopot, ini bisa dicopot. Nah, ini nanti tinggal copot aja. Nah, tuh, udah kan? Bisa kan? Bisa. Nah, bisa. Tuh, bisa dicopot teman-teman. Ini luas bisa banget. Bisa dicopot. Sampai soalnya ini ke bawah juga nih dia. Makanya untuk mudik. Yang mungkin pasangan muda tapi perlu mobil yang bagasinya luas, ini sih tepat. Terus bannya udah di dalam kabin ya? Iya, di dalam. Bukan kabin. Di luar lagi. Bukan di luar. Jadi aman. Aman banget. Aman dengan noda dan kuman. Iya. Mungkin mau coba ini kali Mas Imam, sama baris kedua nih yang perlu dilihat dari Suzuki itu. Dia punya baris-baris penumpang yang memang nyaman. Ditaruh sini taruh aja, dulu. Nah, ya. Yuk. Oke. Okay. Kita coba ke baris kedua yuk, Mas Sam. Nah, ini baris keduanya ya. Ini yang sering dibandingkan sama kompetitor, sama si customer-customernya okay. Tim Channel. Ternyata ininya luas ya Mbak, nggak mentok, nggak apa. Loh. Dengan posisi pengemudinya udah mundur. Disetting mundur. Mundur. Gitu. Ini luas, banget, kan? Luas, ini legroomnya juga luas. Sandaran, kemudian, sandaran bahu kita juga nggak tegak ya. Iya. Nah, terus ininya bisa diatur semua nih. Iya. Headrestnya dari sama, depan juga. Sampai belakang iya. Bisa diatur. Iya. Kayaknya joknya ini nggak palah pilih ya kalau Suzuki ya. Iya, nggak bakal abal-abal. Dari entry level sampai kelas
Tingginya pun dia punya kenyamanan yang sama. Betul, tidak dikurang-kurangin. Betul emang banget. Sih, kita pernah nyoba mobil ini, termasuk Karimun juga pernah kita coba, buset nyaman. Bantingannya itu luar biasa. Cari Karimun tuh bisa cari espresso. Nah, udah ready stock banyak. Kemarin yang pada nggak kebagian, bisa tuh beli espresso sama Dita. Oke. Okay. Itu DP-nya bisa mulai dari DP minimnya ya, bisa mulai dari 17 juta. 17 juta. Bisa 17 tuh. 17 juta, angsuran di bawah 4 juta. Cuma kalau mau 3 jutaan doang. 3 jutaan doang. Kalau mau hitungan favorit, teman-teman cukup sediain 37 juta, angsuran 2,9. Pusing. Yang gaji UMR boleh. 2,9 ya. Iya, boleh. Siap, itu teman-teman. Langsung aja. Siap. Udah semua ya Mbak ya? Udah. Jadi teman-teman silakan langsung hubungin Mbak Dita, termasuk ya. Mobil yang belum diulas pun kayak Vitara atau Carry Pick Up bisa. Jimny. Jimny udah mulai ready. Iya, betul. Nanti, dengan Vitara bisa open inden. Oke, okay. Tentunya hitungannya ya nggak jauh beda betul. Dengan bunga yang sama, yang rendah teman-teman. Jadi intinya kalau nyari hitungan-hitungan terbaik, lihat bunganya, terus dihitungin ya kan, hitungin simulasinya betul. Nih kita asli nih, itu teman-teman. Terus betul. Yang namanya murah itu bukan DP minim, tapi ketika dikalkulasikan mendekati harga OTR. Harga OTR. Bukan DP minim, bukan juga diskon yang besar. Nah. Diskon yang besar karena kita bukan jual baju ya. Yeah. Jadi kita nggak ada tuh namanya diskon, ayo 50%, 70%. Tidak enggak. Seperti itu. Hitungan yang cermat adalah seperti ini. Betul. Kita simulasi, kalkulasi dari mulai TDP bayar sampai nanti lunas berapa sih teman-teman keluarin uang dengan harga OTR segitu. Iya, yeah. Percuma deh diskon besar kalau tiba-tiba pas kredit ditotalin gede-gede juga. Wah, karena rate bunganya yang besar. Kecuali beli cash. Betul. Kalau flash beda kan. Ya, nah, itu teman-teman. Ya. Benefitnya banyak tadi yang disebutin Mbak Dita. Udah ya. Free jasa oli, spare part, suku cadang, dan lain sebagainya. Betul. Pokoknya gratis lah. Ketika membeli mobil Suzuki, tinggal datang ke dealer. Ya. Nggak perlu bayar lagi. Betul. Tinggal ketemu Dita, udah beres semuanya. Semuanya. Terus ikuti tim channel. Ikuti Instagram Mbak Dita. Suzuki MT Haryono, websitenya suzukimtharyono.co.id. Kemudian apa lagi nih Mbak? TikToknya? TikTok Dita Suzuki. Dita Suzuki. YouTube-nya juga ada. Iya betul. Like, share, dan subscribe. Oke, thank you. Makasih banyak. Makasih banyak, Mbak Tima. Lancar puasanya, sehat terus. Mantap.